ini bahasa semut bismillahirrahmanirrahim asyukuri alkihi Allah itu bahasa semut jadi dikecilin mungkin kalau bahasa gajah suaranya digedein dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya yang nonton video ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, nya taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Orang-orang Wahabi itu kalau tidak punya hujah untuk membela ustaz-ustaznya, maka komennya ke sana kemari. Saya itu mengomentari Haris Abu Nawfal, Subian Khalid Lurai yang baca kitabnya aja kocar kacir. Kok balasannya seperti ini? Admin harus nanya ke Mangufron. Beliau adalah benteng NU terbaru. <laughs> yang ngomong benteng NU ya Gufron seharusnya anda tanya sendiri ke dia. Ngapain anda nyuruh saya untuk tanya ke Mangufron itu? <laughs> Dan lagi. Siapa PBNU Pengurus PBNU yang mengatakan Manggupron itu adalah Benteng NU terbaru ayo Kalau dirinya sendiri Siapapun bisa ngaku seperti itu Kemudian kalau ada orang Saya ini benteng NU Saya ini adalah NU Kita mau percaya begitu saja Bro bro <laughs> Sudahlah kalau mau bahas Anda misalnya saya mengomentari Ustadz Anda Silahkan fokus ke topik yang saya bahas di video yang kamu komentari itu saya membahas dua orang Ustadz Wahabi Mizan Kutsia dan Badrus Salam LC termasuk Heri Pras corongnya Wahabi itu Ketika Ustadz-Ustadz ini membahas hadis sumu tasihu Satu bilang hadis maudhu yaitu Mizan Kutsia Bukan uh, jangan dibilang ini doib tapi ini mau tuh palsu. Bahkan jangan sampai di ditulis di spanduk karena apa mau tu? Yang satunya yakni Badrus Salam Elsi mengatakan ini doif hadisnya doif. Tetapi kalau dari segi makna ya benar karena berdasarkan riset orang-orang Barat dan Jepang itu katanya puasa memang menyebabkan kita itu sehat gitu. <laughs> Tapi yang saya komentari di sini bukan dari sisi makna hasil riset itu, tapi kesembronoan dua orang ustadz Wahabi ini langsung mengotokan ini maudhu, ini palsu, ini doib seenak otaknya sendiri. Padahal Syekh Ibnu Bas, ulama Anda sendiri, ini menyatakan ketika ditanya bagaimana status kesahian hadis sumutasihu, Jawaban Ibnu Bas mengatakan ini tidak apa-apa ini loh kalau anda mau komentar Gimana dua orang ustadzmu itu kok sampai terjadi perbedaan seperti itu Kalau mau bersikukuh terhadap pendapatnya masing-masing Makanya kalau hanya tahu dalam satu kitab misalnya ini seperti ini Jangan langsung mempertahankan secara kokoh mati-matian apa yang ia ketahui Barangkali dia belum pernah melangkah, belum pernah pegang, belum pernah membaca kitab lain yang menjelaskan berbeda dengan apa yang ia pahami. Buktinya ini, mereka sesama wahabinya sudah, sudah beda kok. <Sess> Kembali lagi ke masalah Manggupron, Mama manggupron. Tapi Wahabi itu lucu juga kalau saya pikir ya. Dulu saya pernah membahas masalah nasab-nasab seperti ini Kemudian saya lebih memilih fokus terhadap membahas Ustadz-Ustadz Wahabi Dulu juga saya pernah membahas masalah nasab ini Bahkan ada yang menyerang saya salah satu youtuber Wahabi Karena dia mungkin sama pemahamannya dengan Kiai Maduddin Banyak dari youtuber-youtuber Kiai -YouTuber Maduddin termasuk Kus Hasan itu yang di oleh Youtuber-youtuber Wahabi termasuk Endang Jaya Putra dan bahkan menghantam saya. katanya saya kena mental pukulan telak bagi Avandi katanya. Nah, sekarang ternyata di kubu Kemat ada Mangufron. Mereka kok nyuruh saya untuk tanya ya? Kok nyuruh saya? bro, bro. Terus Mangufron bilang bahwa dia itu benteng NU. Anda percaya begitu saja. Anda seharusnya kalau pengakuan pribadi dari Mama Gufron ini, Mama Gufron ini, Anda jangan langsung ditelan mentah-mentah. Anda harus membuktikan siapa PBNU atau paling tidak dia di NU itu jadi apa. Itu loh bro. <laughs> Hanya orang-orang seperti Wahabi yang langsung percaya begitu saja. Nah inilah Contoh lagi dari orang Wahabi yang ngaku benar sendiri, ngaku sunnah sendiri. Sunnah dari mana seperti ini? Bahasanya saja seperti ini. Saya tidak akan pernah percaya kalau orang seperti ini, walaupun seribu orang di depan saya mengatakan Joko Suryo ini adalah sunnah Salafi, saya tidak akan pernah percaya. Hatta yamilkiam. Kenapa? Bahasanya saja sudah seperti itu. Masa bahasa orang ahli sunnah seperti ini? Ini bahasa Yahudi kalau seperti ini. Bahasa Khawarij. Wali-wali <gulis> gila milik NU banyak muncul lagi. Itu bro, akidah dan amalan NU benar. <gulis> <gulis> kalau kamu yakin itu gila, kemudian mengatakan kami itu benteng NU, kami itu adalah NU penjaga gawang neraka, Anda percaya bahwa itu orang NU begitu saja. Padahal Anda yakin itu orang gila, ya sama gilanya dengan Anda berarti bro ini bahasa semut bismillahirrahmanirrahim inna inna firma Allah itu bro bahasa semut dikecilin dikecilin suaranya dikecilin bahasa semut itu ya nah sekarang bahasa semut sudah sekarang bagaimana bahasa yang lain ayo kita dengarkan lagi bro ini bahasanya bahasa jin bismillahirrahmanirrahim Ma, itu bahasa jin. Aduh sulit mbak bahasa jinnya lebih gampang bahasa semut itu mbak lebih gampang bahasa semutnya bahasa jinnya agak sulit saya itu bahasa lainnya gimana mbak bahasa malaikat misalnya itu mbak beda dengan bahasanya malaikat Bismillahirrahmanirrahim kalau Anda mengatakan itu sudah gila, kemudian Anda ngomong bahwa kami itu adalah benteng NU, terus Anda percaya bahwa itu memang benar-benar benteng NU, sama gilanya berarti dengan Anda, bro. Maaf ya. Fakali Allah inna kalima umat TV inna kalima film Allah la ya shidi innaka la ya makkah madinah laqali inna ar rahmatan ya rab faka li allai innaka la ya ummati fi innaka la fil allah la ya shidi innaka la ya makkah madinah laqali inna ar rahmatan ya rab faka li allai innaka